Kalian cari laptop di harga 10 hingga 11 jutaan? Nah, pas banget nih juara komputer udah nyiapin rekomendasinya yang mungkin kalian cocok buat kalian. Berikut ini rekomendasi laptop terbaik di harga 10 hingga 11 jutaan. Di daftar pertama ada brand dari MSI, yaitu MSI GF63 Thin. Kita awali di bagian layarnya terlebih dahulu. MSI GF63 Thin ini menggunakan layar 15.6 inch FHD 1920x1080 IPS level 144 Hz. Untuk prosesornya, MSI GF63 Thin ini menggunakan prosesor Intel Core i5-11400H dengan 6 core 12 thread dan dilengkapi dengan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Dan di bagian memorinya, MSI GF63 Thin ini menggunakan RAM 8 atau 10GB DDR6. Dan bisa di-upgrade secara ulang. Lalu di bagian storage penyimpanannya, MSI GF63 Thin ini berkapasitas 512 GB NVMe SSD. Dan untuk operasi sistemnya, laptop ini memiliki operasi sistem Windows 11 Home. Di daftar yang kedua kali ini ada Asus TUF F15FX506HC. Kita awali di bagian layarnya terlebih dahulu. MSI GF63 Thin ini menggunakan layar 15.6 inch FHD 1920x1080 IPS level 144 Hz. Untuk kecerahan layarnya hingga 250 nits 62,5% sRGB 45% NTSC. Gimana untuk layarnya, udah oke kan? Kita lanjut di bagian prosesornya. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5-11400H, prosesor 2,7 GHz 12M cache, up to 4,5 GHz 6 core. Dan dilengkapi dengan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Dilengkapi dengan memori RAM 8GB DDR4 3200 SODIMM. Lalu di bagian storage penyimpanannya, MSI GF63 Thin ini berkapasitas 512 GB NVMe SSD. Dan untuk operasi sistemnya, laptop ini memiliki operasi sistem Windows 11 Home. Di daftar yang ketiga ada Acer Nitro 5AN51558. Kita bahas layarnya terlebih dahulu. Acer Nitro 5AN51558 menggunakan type layar IPS LCD 15.6 inch 144 Hz 16:9 FHD 1920x1080 pixels. Untuk di bagian prosesornya, laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i5-12500H Gen 12. Dan dilengkapi GPU Nvidia GeForce RTX 3050 with 4GB GDDR6. Dan di bagian memorinya, laptop ini menggunakan RAM 8 atau 16GB. Lalu di bagian storage penyimpanannya, MSI GF63 Thin ini berkapasitas 512 GB NVMe SSD. Dan untuk operasi sistemnya, laptop ini memiliki operasi sistem Windows 11 Home.
Di daftar yang keempat kali ini ada dari Lenovo Log 15. Kita bahas layarnya terlebih dahulu, Pan menggunakan type layar IPS LCD 15.6 inch 144Hz 16:9 FHD 1920x1080 pixels. Lenovo Log 15 ini memiliki kecerahan layar 350 nits anti-glare, 45% NTSC. Lenovo Log 15 ini dilengkapi prosesor Intel Core i5-12450H dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3056GB GDDR6, Boost Clock 1732 MHz, TGP 95W. Ditenagai dengan RAM 8GB SODIMM DDR5-4800. Lalu di bagian storage penyimpanannya ini berkapasitas 512 GB. Dan untuk operasi sistemnya laptop ini memiliki operasi sistem Windows 11 Home. Di daftar yang kelima ada laptop dari Asus TUF DAS F15FX517ZC. Kita bahas di bagian layarnya terlebih dahulu, laptop ini mempunyai layar 15.6 inch FHD 1920x1080. Value IPS level 16:9 144Hz 250 nits 62,5% SRGB. Dilengkapi prosesor Intel Core i5-12450H dan dilengkapi GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU 4GB GDDR6. Laptop ini dilengkapi memori 8 atau 16GB DDR5-4800 SODIMM. Lalu di bagian storage penyimpanannya ini berkapasitas 512 GB. Dan untuk operasi sistemnya laptop ini menggunakan sistem operasi Windows 11 Home include Office Home and Student 2021. Jika kalian berminat ingin membeli laptop baru murah berkualitas, hubungi admin di deskripsi video. Salam juara komputer.